Nama gue Indra Frimawan. Gue 4 bersaudara. Kebetulan 4-4-nya gue. Iya, gue ada banyak tau. Gue ada banyak. Gue ke Surabaya waktu itu ada gue. Iya. Gue ke Palembang ada gue. Gue ada banyak. Iya kan banyak kan gue. Gue gak pernah ke kota-kota yang gak ada guanya gitu. Pasti ada guanya. Luar biasa emang gue. Umur gue 26 tahun. Sama yang muda-muda, gue gak suka dipanggil bang. Soalnya gue masih koperasi. Belum jadi bang. Gue gak suka ngobrol sama orang yang gak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa? 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 Makanya gue suka ngobrol sama tukang jahit. Soalnya banyak bahan. Iya. Gue suka ke mall. Di Jakarta ada mall paling gede se-Jakarta namanya Grand Indonesia atau GI. Buat yang belum pernah ke GI bisa cek GI kita. Itu gede. Di mall ada peraturan yang pakai seragam dilarang masuk. Mungkin itu alasan kenapa satpam adanya di luar. Ya, pakai seragam. Gak boleh masuk. Tapi satpam itu romantis. Satpam ke sesama satpam itu kalau ngobrol dari hati ke hati. Iya. Yeah. Tapi satpam itu baik hati. Waktu itu ada ibu-ibu bawa anaknya hilang. Ibu-ibunya nyari gak ketemu. Terus ibu-ibunya nangis. Aku nangis. Disamperin sama satpam. Ibu kenapa nangis bu? Anak saya hilang pak. Udah bu, tenang bu. Saya sama teman-teman saya bakal nyari anak ibu. Emang anak ibu ciri-cirinya kayak gimana? Anak saya tinggi, pakai baju putih. Persis lah kayak bapak. Anakku. Hilang dari kecil ketemunya pas udah kerja. Lu bayangin lu saking gedenya itu mau. Luar biasa. Waktu itu gue ke GI lagi ada cosplay, itu kan cosplay yang ngikutin karakter kartun gitu. Tapi kalau orang Indonesia kalau cosplay itu nggak mirip. Masa ada Naruto, kayak Doraemon. Bang, siapa bang? Ternyata Shizuka dari gua hantu. Yeah. Ada nih abang-abang pakai baju biasa, celana biasa. Gue heran kan, ini abang-abang cosplay siapa ya? Gue tanya bye-bye. Bang, abang pakai baju biasa, celana biasa, abang cosplay siapa bang? Saya cosplay diri saya sendiri. Gue kasih tahu, bang, lu cosplay diri sendiri, tapi kagak mirip. Tapi kalau ngomongin masalah mirip, mitosnya kita di dunia ini punya 7 kembaran. Ini kan bahaya kalau gue lagi jalan, ketemu 7-7-nya. Jalan. Aku ingin berjalan. Ada 7. Ah, kembaranku. Ini mirip gue. Ada 7 kan, mirip gue. Kan gue bingung. Wah, yang gue yang mana ya? Yeah. Ada mitos juga katanya cewek yang tai lalatnya di bibir, ciumannya dahsyat. Jadi kalau misalnya cowok ciuman biasa tuh, biasa doang. Kalau yang ada tai lalat di bibir, dahsyat lah pokoknya. Tadi pagi nyokap gue nyuruh gue sarapan. Gue ke dapur, gak ada makanan. Ternyata nyokap gue pemberi sarapan palsu. Bokap gue kemarin terapi ikan, kakinya melepuh. Soalnya ikannya lagi digoreng. Iya. Yeah. Nenek gue kalau pagi
Nenek gue kalau pagi suka jemur kasur terus digebukin. Untung nenek gue gak suzonan. Coba suzonan. Pas gebukin kasur diomelin. Mau ngaku gak lu? Mau ngaku gak lu? Lu kan yang semalam tidurin gue? Iya. Yeah. Temen gue salah makan. Malah minum. Iya. Yeah. Temen gue pesan nasi goreng, bukannya dimakan malah ditonjokin. Biar gue abisin lu. Gue gak suka beli gado-gado. Soalnya suka ditanya, pedes apa enggak? Gue kan takut gak bisa jawab. Mbak, gado-gado dong. Pedes apa enggak? Pedes. Salah enggak, ya. Kenapa kalau orang dibohongin disebutnya dikadalin? Pernah mikir gak? Padahal dalam cerita rakyat dongeng, binatang yang tukang bohong itu kancil. Kenapa gak disebut dikancilin? Malah dikadalin. Jangan-jangan kancil sebenarnya kadal. Kita selama ini dikadalin. Kemarin di rumah gua gak ada maling motor. Ya gak ada, gak ada. Ya gak ada, emang gimana? Gua pengendara motor. Gua kalau misalnya naik motor hujan-hujanan suka pakai jas hujan. Waktu itu gua naik motor panas-panasan. Ada bapak-bapak naik motor pakai jas hujan. Gua pikir gila nih bapak-bapak, apa gak gerah gitu. Gua tanya, misi pak. Bapak panas-panas naik motor pakai jas hujan. Emang hujan di mana, Pak? Wah, saya kagak tahu, Mas. Ini aja saya mau nyari. Kepiting jalannya ke samping. Enggak pernah ke depan. Kemarin gua ngeliat ada kepiting jalannya ke depan. Ternyata lagi madep samping. Oh.